Kenapa? Karena sampai siang ini pemain-pemain nasional kita belum bisa bergabung, yang mana dulu PSSI menjanjikan bahwa pertandingan putaran pertama atau pertandingan putaran pertandingan ke-17 itu ditunda karena ada dua pemain kami yang dipanggil lagi untuk bergabung timnas. Makanya pertandingan itu ditunda. Tetapi sampai saat ini belum ada kabar seperti apa. Seharusnya kalau pertandingan ini tetap tidak ada pemain nasional yang main, seharusnya pertandingan dulu-dulu dilanjutkan aja, buat apa ditunda? Kan nggak ada artinya. Sekarang pun ketika main, pemain-pemain itu belum bisa bergabung. Ya kan? Kita rugi di waktu, kita rugi di masalah recovery. Seharusnya kalau PSSI tidak menyampaikan pertandingan ini akan dimainkan dengan pemain nasional kami, tentunya ya mendingan pertandingan yang dulu itu harusnya dilaksanakan. Buat apa ditunda? Gak ada artinya kan kalau tetap pertandingan besok dilaksanakan. Itu yang ingin saya sampaikan.